domani. Se ne penti, Pure se ne ho fatti la venti. video. Altrimenti se ne penti, se ne penti, bellezza. Tutto di magari, ma Ai, Marte. Oh, nanti tanda sekali dengan dia punya basi kan sekali eh? Yes. Oh. Nak tanda pun boleh tak? Tak nak tanda Tak, tak pun yang boleh. biasa dia buat lah sini. Oh, tak apa buat yang biasa. Ada satu tanda lagi. Belakang ni tak payah potong. Potong depan ni tu lipat. Tak ada buat ini, nak tak Sebab buat ni. minta aku kot ni tu. Tak payah juga. Kadang-kadang skill tu dia lain tu, saya nak tahu tu. Biasanya sini. Ada plate tak ada? Tak ada pelik sebab tak ada pelik. Tak ada. Acuk tak payah pelik. Ada menyusah kan tu. Dan kalau permintaan pun saya buat. Ataupun dia punya kan, kalau dia punya pinggang besar kan. Kan lebih 40, 40, 42 kan. Ha, orang dia buat. Kalau tak, tak buat lah. Biasa sini saya masuk yang satu kembali sini. Dengan 27. 6, 24. 6, 3 suku. 6, 3 suku. 6, 3 hun. 3, 3 hun. Así. Biasa macam Remy tengok lah kalau macam dekat sini kau garis untuk basi ni kan, kalau dia duduk dalam ni dia akan gunakan Oh, yeah, dengan ni ha, build sama time ada terbalikkan ataupun macam ni lah. Kalau macam ni dia boleh terima lagi macam ni. Ha, ni. Biasa kalau orang dah pro ni tak ada tanda pun ni. Tak. Tu jalan ni. Ini ni mi ikut angle ya. Tu nak mana masuk. Tak, tak apa lah. Yang biasa ni mi buat je lah. Bukan berganan terlupa nak tambah basi. Dia ikut potong ni. Kita yang buat macam ni. Senang. Frank ada. Frank of. Oh, asal kapur? Tak, Frank of. Pembentuk. Pembentuk ni. Pakai ini je. Cek dua hari ni. Apa nama Frank of? Frank of. Oh, French curve. Oh.
dari belakang. Ini saya terus macam copy paste kan depan belakang. Kalau untuk belakang punya 34 buat sini. Kalau mami nak tengok peha dapat ke tak. Saya kan hantus ikut ni shop ni. Tengok. Ukur daripada sini. Bawa ke sini. Sama kat basi ni lah. Okay, 12 buku. Sini ke sini nampak 22 setengah dan nak 23 siap kan. 23 siap. Kalau 23 siap abang Amin lajak sini sikit ke. Aku beli ubah sini kan nanti dia punya jauh itu berubah. Itu kata ayah mana ni aku ikut. Selanjutnya kat sini. Sini dapat 12 3 suku. Ambil sini. Dah dapat 23. Mana ni kat sini? Lepas tu ukur cawat. Ben pinggang tolak 3 inci kan. Ukur sini dapat berapa? 12 setengah kan. Tolakkan setengah. Mana 12? Mimi potong atas kan, ikut line 12. Maksudnya kita nak tahu masuk tak. Pin. Ha, tu kat sini. Dia nak cawat 24 kat sini. Mana warna pakai rendah ni? Tu tengok betul 24. Warna pakai rendah. Nanti kita ikut je lah. Sini bentukkan sikit sini. Tuangkan sikit. Sebab warna pakai bawah. Kita ambil sini. 3. Jadi 11.5. 11.5. Ni atas ni. Jangan lebih pada 2 inci atas ni. Atas 2 inci. Oh, ini ni. Mana ni? 1 inci. 1 inci suku. Okey lah. So, nanti yang lepas ni kita tolak 1 inci kan. So yang belah depan ni atau yang belakang punya kat sini automatik kita tambah balik. Macam 1 inci dah beza kan. 1 inci. Mana dah siap basi tambah ni. So yang ni kita dah tambah basi. Tambah balik ikut tambah sini. Ni ke setengah hari kan. Tambah basi 3 suku. Mana ni kat sini. Boleh belakang. Lepas ni kita cari angle. Kalau kita nak tengok dapat ke tak punggung, terus boleh ukur tak pun. Apa pun ini? Haa, ya dah. Itu yang punggung 34 tu fit tu. Titik ni boleh tambah tu. Mana? Yang punggung 34 tu tambah. Boleh tambah. Yang satu dah siap tu, boleh dah siap ni. 11.5. 11.5 ada ni. 11.5. Ambil ni. Tinggalkan dia.
sepatut belakang kena buat belah sana. Sebab dah ada lebih kan. Nanti belakang. Dia nak potong dulu ke apa? Nak potong dah tebat belah sana ke? Boleh lah. Baru bagi potong kain ni? Bagi. Mana ni? Takpelah. Ikut pakai guntur orang. Dia punya ujung dia dah 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 saya dah guna kan, jadi agak tumpul sikit tu ujung dia. Biasa pakai guntur 12 inci. Saya biasa guna gunting pendek tu. Dia tak motor yang pakai gunting ni. Nak bawa saya guna bagian depan ni. Saya suruh pakai bawah keturunnya sikit. Kalau orang nak tengok straight ke tak, dia ambil ni balik buku yang setengah tu. Cik sini kan kan ni ikut ira lurus ke atau ke lawan tadi balik? Mana? Ingat tak kalau saya Fahri kan dia lawan tadi, jadi ke sini kan. Dia selawan yang belakang sini balik ke Fahri ke? Dia ambil tegak je lah. Sama-sama tegak je? Ambil macam ni lah. Sama ikut ni kan? Ambil lurus. Buat lagi jimat kat ni kan? Kat sini dah boleh buat belakang. Sini dapat band pinggang. So, tolong untuk belakang ni. Kita copy balik lah. Dia punya ni.
Ikut ya. Ni pun tadi kita dah ukur. Ikut ya. Kita masak tinggi. Nak 23 eh. Nak bagi tepat pun tak ada masalah. Yang film 24 lagi tu daripada mana? Dari sini 24 tu. Ha? Yang bagi 24 tu. Yang kira daripada mana? Mana? Bagi 24 tu dari sini kira. Ha, dekat sini. Sini ke sini? Sini, sini. Ni ni 1/4 punggung. Eh, yang bagi 2 tambah setengah. Ah, ni bagikan dengan 24 punggung bagi 24. Sini di sini. Sebab tu tak lukis ni, tak apa, potong ni kan. Saja. Power lah. Tak boleh. Ini biasa saya ikut sini. Nak apa sebenarnya untuk hari ni je. Dapat lain. Dapat lain ni saya ikut ni. Itu yang tanya sini. Kalau tak tanya nanti kita tak tahu dia. Dia saya ingat ke tegak ni. Empat eh. Tak makan dengan setengah. Basi. Kalau yang ni kalau nak kenakan, yang ni kita boleh masukkan lagi ni. Untuk kurangkan dekat sini kan. Untuk kita kurangkan lagi, kita masukkan sini lagi. Menandaikan ni sikit.
Mesti ada efek banyak kesan kalau yang buat landai dengan mesti. Ni penting kat sini jangan terlalu kecil. Ni kat sini kan. Paling kecil kan tiga apa ni? Tiga suku. Ini tadi 11. Kita boleh ukur balik. 11.5. Bagian depan 11.5. Ha, ni kita turunkan ni lagi. Untuk turunkan ni. Jangan bagi dia terlalu tinggi. 24.5. Keluar sikit. Sekejap sini lah, angle. Tengok, nampak. Ha, tapi ni tak banyak. Tak banyak patah dia. Boleh masuk dalam lagi. Punggung 34. Yang ni fit eh mamanya. Haa, fit. Lepas tengah. Biasa pun kau minta apa-apa kelonggar ya? Kadang tu kasi tambahan 2. Lepas tu kadang tu saya ikut ikut kelebihan dia. Jadi 36 lah. Haa, kadang tu kan 3 kan buat 3. Haa, maknanya jangan kurang pada itulah saya. Oh. So, kadang tu 4, kadang 5 pun ada. Oh, banyak juga. Tengoklah kalau buat yang besar, tengok. So, macam macam, agak-agak macam tak masuk je aku besar so, lagi macam lah. Time ukur, masa time ukur. Masa time ukur tu. Tengok kadang-kadang sudah dapat pada orang ni saya main tak biar berlebih jangan itu kurang aja kak. Oh. Oh yang ni kurang orang. Ah, kurang lagi. Ngasih aku. Saya kecilkan sikit bagian punggung dia. Dia ni fleksibel. Kita boleh adjust mana-mana. Kita nak peha kecil pun boleh. Nampak? Saya lagi kecilkan dia. Sebab dia pakai tak normal je dia pakai. Dia pakai tank pun 24 dalam tujuan ni. Dia rasa ni aku sebab dia pakai bawah. Nampak? Saya boleh turunkan lagi. Saya buat ni. Jadi pada punggung di pada cawat. Mana yang ni? Kita pakai yang bawah ni. Mana dia tak ada lah tinggi sangat. Kurangkan dia lagi nampak. Pandangan tu lagi cantik ah. Lepas tu belakang dia plate tak? Nah, kan saya tak buat plate. Pasal dia kena getah kan. Dia tambah dia berapa panjang tu. Mana kosong je lah belakang. Haa, sampai yang mana tu. Mana 27. Macam mana, imagine ni. Ada bagi plate juga walaupun tu. Bagi juga? Bagi juga. Oh, ya pasal pinggang-pinggang tepi apa getah tepi eh. Kalau tak nak bagi pun tak apa. 24. 25. Kalau habis kalau macam kata tepi tu, dia punya pembagian sini berapa? Basi lebih dia? Mana? Nak bagi tengah dia ni? Plate tu? Nak bagi plate tu ke? Kan bagi getah itu macam mungkin kita kalau kita tepi. Oh, getah tepi? Berapa? 1.4 pinggan tambahkan dengan 1.5.
macam ni kan, saya buat kertas tepi kan. Okay, ni 1.4 pinggang, 27 pinggang, 27 kan, saya tambahkan dengan 1.5. Jarak getah ni nanti orang tanda mana? Orang ke mana dia tandakan berapa getah kan yang... Tak, getah dekat sini nanti. Satu oh, tu. Ha. Oh, sini. Sini pula aku cakap. Sini kan belakang. Satu empat pinggan tambah 1.5 tambah dengan basi. 3 suku. Yang ni kita masukkan 3 suku. Sebab duduk dalam. Yang ni kita bentukkan ya. Kalau abang nak tengok pengguna dapat tak dapat, tengok macam sini ya, boleh ukur. Ni kat sini kan, ukur. Dapat 8-6 hun. 8-6 hun kat sini kita ukur. Ha tu, 34-35. Oh memang, memang 34. Oh abang ni memang sengaja bagi 1 inci lah. Ha. Oh, tu getah tepi. Kalau getah penuh belakang sama. Oh, sama je 1 inci sebenarnya beza dia. Sama juga macam kita ukur. Kalau ukur macam ni, biasa kalau saya ukur lah, kalau saya dapat 42.5 kan. Ini kalau untuk kita buat baju, pinggang baju. Tapi kalau pinggang seluar, automatik saya tu tambah. Tambah 14.5 tambahkan dengan tak ni kalau cara ukur lah. Saya ambil fit itu untuk baju, saya tambah 1 inci tu, itu untuk seluar. Maknanya nanti kalau potong seluar jangan kurang daripada 43.5. Lebih tak apa, itu dah siap lah, kurang siap. Wah, ni kurang siap ni 1 inci biasa dia, walau ini yang getah. Kalau dia kata ambil fit 34, ini fit 34 ni. Sama juga kan macam tadi saya ukur fit 42.5 kan. Tambah 1 inci. Wah, 1 inci beza dia. Dapat 43.5 kan. Kayaknya ni dia 34 feet. Sekarang ni kalau kita tambah 1 inci mesti dia jadi 35 tu. Ukur sini dapat 8-6 hun. Ukur sini 8-6 hun tak sini. 34-35. 1 inci. Pada sini ambil ukur? Haa ni, garisan ni, ni bukan? Oh ya, yeah, okey. Haa ni, garisan ni. Garisan kita jahit. Kalau Abang Win tak dapat punggung ni, buat dat. Kalau ni Abang Win nak buat dat boleh. Maksudnya bagi kelonggaran yang lagi besar macam tu. Macam ni. Dah akan jadi macam ni lah nanti. Oh, itu kalau kita, tapi kalau kita itu kalau kita penuh belakang separuh ni sama boleh je kena buat dat. Kalau yang ni dengan 35, tapi kalau takut kecil tambah dat lah. Ini macam contoh kalau macam nak tambah dat kan, 1.4 pinggang tambahkan dengan 3 suku teman ni, tambah getah, tambah 3 suku untuk plate, tambah 3 suku lagi untuk basi dekat sini nanti. So ni nanti dia akan duduk sini lah. Siap. Kalau nak tahu cukup tak cukup, jadi 8-6 pun eh. Lapan enam pun. Ukur balik sini. Nampak? Dah akan lebih sikit. Dia akan jadi 35.5. Lebih-lebih pun 1.5 inci. Kalau saya kena sampai 2 inci, 3 inci pun nampak tu. Saya kata Melayu, saya cakap, tak apa. Melayu tak apa, besar sikit. Kalau Abang Win nak tepat pun boleh, nak ni pun boleh juga. Benda kalau baju Melayu tu dalam satu lebih tinggi. Kalau bunyi kalau macam seluar askar yang kena tepat 1 inci kan. Kena tepat. Kalau askar kadang-kadang dah setengah tu dia nak fit. Kalau fit berapa dia punya? Ambil ganggam lah. Kalau kata hukum ni fit 34, ambil 34. Tapi memang dah duduk sakit lah. Kadang kita orang pun lebihkan juga. Kadang lebihkan setengah. Iya, iya lah. Pasal
Sebenarnya ukur fit lah tentang masa tinggi tu pun itu dah okey dah tu. Sebab bila kita duduk, otot kita mengembang. Ha kan? Ha. Dia nak semak adalah kain keras. Ha tu lah. Ha. So yang ni abang Win nak buat plate ke tak? Mana keramik? Kalau buat plate dia besar sikit aja jadi 35.5 1 inci setengah lah. Betul. Kelonggaran dia. Nak ngam-ngam pun boleh. Tak ada masalah. Kalau nak ngam-ngam kita masukkan ni sini. Ha ni, sini. Ni yang ni ngam-ngam. Mana kalau ni kita tepi satu inci je, satu inci setengah ni eh. Ni kat satu inci setengah sini, satu inci sini, tiga inci. Kalau Abang Win nak bawah 2 inci pun boleh. Tengok kan macam Abang Win tak nak buat tak nak buat plate kan. Abang Win tak nak buat plate, gantikan dekat getah pun boleh juga. Tambah je dekat sini setengah inci, maknanya 2 inci. 2 inci untuk getah. Lepas tu tambah dengan basi. Dapatlah besar sikit punggung ni. Kau tak nak buat plate. Tapi kalau buat plate, ada juga keselamatan dia, ada juga kebaikan dia. Ada kata pinggan tu terkecil, kita boleh besarkan. Memang itu. Itu je. Kena ni 8 pun. Dekat sini. Ha tu. Dapat 34, 35, 34 setengah. Macam tu lebih kurang. Kita tak payah buat, tak payah buat plate. Tapi kita saya besarkan sikit. Sebab dua inci. Dia ni kena main lah. Kena pandai tolak sana, tolak sini. Untuk tak tanda kan ni basi ni. Tapi nak buat semua dia basi je. Nampak. Ni ambil macam ni. Ada setengah tu dia potong kan depan ni. Lipat dia sama. Jadi mana lurus ni? Ha? Lurusnya ni? Dia bagi lipat sama je ni? Tak ada setengah jap saya. Saya buat yang macam tu lah cara tu. Oh, dia lipat. Sekejap. Jadi lurus sini dia? Tak. Mana kat sini. Basis saya ambil 1.5 eh. Setengah tu dungku je untuk sama ni. Supaya dia tak tertarik. Untuk mudahkan jahit. Tu bila dia jahit ada dia macam berlebih kan. Aku rasa kena ukur tu. Sebab dia pakai depan rendah, kita main belakang lah. Coba belakang dia jadi panjang. Biasanya ni dia tak akan lukis. Ada setengah lah. Dia akan potong depan ni.
Oh, tu oh, tengah lenguh ni. Tak ada yang jari saya. Yang saya kata yang problem. Wah, itu yang gunting nak pakai tu. Tu kalau kidah betul lah tak apa. Ada setengah tu yang ni dia akan lipat yang bagi sama sama. Oh, lipat jantung dia. Oh, ya. Dia sama macam ni. Oh, supaya dia dapat dan bila dia gosok senang ni. Ada setengah macam ni. Mana dapat straight ni. Tapi saya tak suka macam ni. Saya suka bentukkan juga. Bentukkan dia lagi cantik bagi saya. Kerana kedudukan kain tu kita tak tahu sangat kat mana tarik. Gracias.